dan ada teriakan maling-maling dari regu 2. Keluarga menangkapnya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Joko Purnomo, Bapak Kapolres Bantul, Bapak Ibu tim juri dari Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Panewu Kapolres Pajangan, yang kami hormati Ibu Kapolsek Pajangan, Bapak Dan Ramil Pajangan, Bapak Lurah Sendangsari Triwidadi serta Anggosari, yang saya hormati Bapak Ibu dan seluruh warga masyarakat di Beji Wetan yang berbahagia. Untuk itu simulasi akan segera kami mulai. Bapak Wahyono datang ke pos kamling. Sendirian. Setelah beberapa saat, Bapak Wahyono memukul kentongan tanda aman untuk memanggil teman-temannya. Setelah itu rekan-rekan dari teman-teman jaga datang satu persatu. Untuk melakukan aktivitas menjelang dini hari, awak ronda melaksanakan patroli atau keliling lingkungan yang dibagi menjadi 3 regu. Ayo. Oleh awak kampling yang lain, Bapak Wahyono ditemani beberapa warga yang berdatangan ke pos kampling. Regu 1 memukul kentongan tanda aman.
Regu 2 memukul kentongan tanda aman. Dan regu 3 memukul kentongan 2-2 karena melihat orang mencurigakan. Dan ada teriakan maling-maling dari regu 2. Keluarga menangkapnya. Setelah pencuri tertangkap, kemudian dibawa ke pos kamling dengan bukti ayam dan dilakukan interogasi oleh petugas kamling. Arah kampling menelpon Bapak Babin Kamtikmas Polsek Pajangan. Halo Pak Babin, di sini ada kasus pencurian di RT 4 Bajiwetan. Sekarang sudah diaman di pos roda. Lagi dikecek sana Pak, kalau dari peragaan lagi kecek ini Pak. Babin, bapak Babin lalu apa? Setelah tertangani Bapak Babin Kamtikmas. Menghubungi Polsek Pajangan. Petugas Polsek datang dengan berpatroli ke Polsek, kemudian mencatat data saksi barang bukti dan pencuri untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Pajangan. Tangan-tangan
Satu apa 10 menitan betul sih get tanda tangan nantang we Aro Supriyanto kan orang kan pedak malam Senin ini.